إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف جلس الله سره dan zuhdun ala zuhud itu yaitu yakni benci ia akan tiap-tiap yang membimbangkan daripada Tuhan. Maknanya ia tidak menyukai segala benda yang boleh membawa kepada kelalaian daripada Allah Ta'ala. Cuman tiap-tiap benda yang membimbangkan, tiap-tiap benda yang mengganggu daripada jalan ketuhanannya. Maka segala benda yang mengganggu, maka dia kekat, dia potong. Itu makna zuhud yang sebenar. Dan zuhud paling tinggi telah isyarat ma'fi qalbi ghayrullah. Tiada dalam kalbi dia melainkan Allah Ta'ala. Itu zuhud yang sebenar. Ya. Dan kelebihan zuhud disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allumin. Siapa yang memakai akan sifat yang mulia ini, az-zuhdu, sifat zuhud, maka allamahullahu bila ta'allumin, Allah Ta'ala mengajar dia tanpa orang mengajar. Wahadahu bila hidayatin, dan diberi hidayat tanpa siapa yang menunjuk dia akan. Maksudnya apa? Ini isyaratun ila ulumul ladunia. Dia mendapat terus ilmu laduni dari Allah Ta'ala. Sebab ilmu laduni ialah ilmu yang berkait dengan qalbi. Bila dia bersih, akan dicempakkan oleh Allah Ta'ala. Maka setengah daripada tanda bersihnya qalbi ialah membuang hub kasih kepada ma'asiwa Allah. Dia membuang akan segala benda yang mengganggu perjalanan dia kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan hadiahkan dua perkara. Allamahullahu bila ta'allumin, yang kedua wa hidayatu bila hidayatin. Dia mendapat hidayat tanpa ada wasitah, melainkan dia dapat terus daripada Allah Taala. Sebut oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasura amalun baraza min qalbin raghibin. Kualiti ibadat akan jadi tinggi apabila dia dimasukkan dengan adunan az-zuhdu. Ma qalla amal, tidak dikira amal itu sedikit, baraza min qalbin zahidin, yang keluar daripada batin hati orang yang zuhud. Orang yang bila zuhud, hati dia terus ke hadirat Tuhan. Dia tak ada pusing ke kanan. Maka sudah tentulah amalan dia tinggi kualiti. Bersih keikhlasan. Wala kasura amal, dan tidak dikira banyak amal, baraza min qalbin raghibin, yang keluar daripada batin hati orang yang raghib pada dunia. Bila ada dunia makhluk dalam hati dia, maka ibadat dia akan jadi rosak. Ya, contoh, dia beribadat, dia pusing supaya dapat pujian orang, supaya dibesar-besarkan orang, supaya dipandang orang, ya, dan seterusnya. Ada dalam kalbi dia dengan apa diucap oleh lisan zahir dia berbeza.
zahir nampak macam menghadap ke Tuhan tapi qalbi dia tidak. Itu di antara sifat zuhud adalah sifat yang sangat besar. Dia menarik kurnia Tuhan yang besar, ulumul ladunia, dan dia juga menyebabkan prestasi amal itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana diketahuinya dunia itu negeri bagi orang yang tiada negeri. Dar liman la daralah. Dunia ni bagi orang yang tak ada negeri akhirat. Itulah dunia. Siapa dia? Si kafir. Orang kafir tempat dia tidak ada tempat negeri nikmat melainkan dihumban ke dalam azab neraka yang dahsyat. Maka dia berebut di sini. Bagi kita bukan sini matlamat. Matlamat kita bukan di sini. Matlamat kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan harta bagi orang yang tiada mempunyai harta. Orang yang tidak mempunyai harta yang sebenar, kenikmatan sebenar, di sini lah dia ambil. Akhirat dia dapat tuan. Dan dia umpama dengan bangkai ad-dunya jifah wa tullabuha kilabun. Dunia itu ibarat bangkai yang luat, mana yang dijijikkan. Ya, wa tullabuha dan yang menghambat dia ialah kilab, anjing. Ya, orang yang menghambat dunia dengan nafsu itu dipanggil anjing-anjing maknawi. Bersepah dengan ini. Ini yang dilihat dengan basirah arifina billah. Jelas nampak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Tariqatul Qadiriyah, Ahli Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karamat dia, kelebihan dia dan amat hebat. Sarung saja, kasut dia je terbuka hijab. Sarung kasut dia terbuka hijab. Seorang pemuda berkhidmat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu cerita yang masyhur. Bila diminta, ya Sayyidi Syekh, doakan saya, aku doakan kau jadi orang gitu. Ya, besok pagi diminta lagi, ya Sayyidi Syekh, doakan saya, aku doakan kau jadi orang. Lama dia kata tak ada doa lain ke Tuan Syekh gitu. Asyik jadi orang je. Kau sarung kasut aku ni. Tahu. Kau tengok dalam masjid. Dia tengok dalam masjid terperanjat, kepala himar, kepala biawak, kepala buruk, macam-macam kepala. Yang ada kepala orang berapa orang yang kan. Itulah tarak dia. Ya, sarung kasut Syekh Abdul Qadir Jailani terbuka hijab, masya-Allah. Hebat tak hebat? Ya, sebab imam-imam tariqah sama ada tariqah Ahmadiyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Satariyah, semua kebanyakan semua ahli bait. Tekung atas semua ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terhebat-hebat. Rasir-rasir itulah jaluran nur daripada atas entah ni. Itu. Jadi bila dibuka kata nampak terbuka hijab entah, masya-Allah. Itu bernampak betul. Jadi orang yang menghambat dunia terkepala jifah wa tullabuha kirab. Maka dunia mana dikatakan jifah? Bangkai dunia yang dicari atas nama nafsu. Diguna untuk nafsu dan ditebelit mati dengan nafsu dia. Dunia ni yang dikutuk oleh syarak. Adapun dunia yang diambil untuk mencari keridaan Tuhan, digunakan pada jalan Allah Ta'ala, maka dunia itu dipuji oleh syarak. Pada hal ini Sayyidina Ali ada dua keadaan. Satu ucapan daripada mulut Sayyidina Ali yang mulia sendiri, dia mengatakan talaqtu dunya bi salasati turuq. Aku dah talakkan dunia ni tiga talak. Bukan talak rajin satu dua bulan dia talabain kubra tu virus. Sayyidina Ali kata aku talakkan dunia ni tiga talak. Satu ketiga pula Sayyidina Ali tengok seorang lelaki duduk di dalam masjid, dia tak keluar-keluar. Ya, Sayyidina Ali tegur dia, huzhaza wa hazah, ambil oleh kamu akan dunia ni dan ambil kamu akan akhirat. Ambil oleh kamu akan akhirat dan ambil oleh kamu akan dunia. Mana pula tadi dia kata dia talak, yang ni dia kata ambil lah. Jadi ada dua jenis. Maka Imam Ghazali bahas dalam Ihya panjang lebar, dunia yang dipuji dan dunia yang dicela. Itu maknanya. Jadi kita ambil dunia semata-mata untuk mencari keridaan Tuhan, itu dipuji oleh syarak. Kalau ambil dunia ada racun nafsu, maka dunia itu dikata dunia yang dikeji dan nilai dia lebih teruk daripada bangkai tadi. Ya. Ahwanu minat dunia. Seorang sahabat berjalan dengan baginda SAW, tiba-tiba tertembung bangkai anak kambing yang cacat. Nenek. Rasulullah segegar sahabat, nak tak kalau beri kamu ni? Sahabat kata tak nak. Rasulullah kalau hidup mengambil tak nak sebab cacat kan. Ini pula dah jadi bangkai. Maka Rasulullah menyatakan ad-dunya ahwanu minha.
Dunia terlebih hina daripada itu. Kalau Rasul pimpinan agung kita meletakkan taraf dunia begitu, tiba-tiba kita rasa dunia terhebat, bermakna siapa yang babas benda ini? Kita lah babas benda ini. Benda yang tidak bernilai, kita nampak hebat. Ya? Benda yang bernilai, kita nampak. Sebab menilai benda ini adalah dengan qalbi. Kalau qalbi dia tertutup, jawab dia habis. Dia mengukur dengan mata kepala. Bila mengukur kepala, confirm dia akan babas benda ini. Ya? Sebab mata kepala dikenal luar ini. Dalam dia tak kenal, dia besar. Sebab basirah kalau tertutup, maka satu azab yang besar. Ini. Ya? Habis. Sebab itu dalam Quran, tuan-tuan tak akan jumpa. Tak ada satu ayat pun yang menyebut dunia ni hebat dah. Dalam hadis-hadis sahih, tak ada satu hadis pun yang cerita dunia ni hebat dah. Semua cerita samanan qalilah. Mata unqah, qalil dan sebagainya. Sikit. Ya, bila dia letak sikit, maka kita pandang banyak. Ya, Quran dan hadis kata tidak bernilai. Kita kata bernilai. Bermakna pandangan kita sudah keliru. Ya. Lau kanatid dunya tazinu iddallahi janaha ba'udah ma sakal kafira jur'ata ma'il. Kalau adalah harga dunia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat tu, harga dia sebelah sayap nyamuk eh. Ya, ma sakal kafira jur'ata ma'il. Nasai Allah Ta'ala takkan beri si kafir tu seteguk air pun. Air ini bukan seteguk dia, Pak. Darat laut habis sebat. Ya, habis licin di tali. Ya, itu menandakan annad dunya la qimata laha. Dunia tiada harga di sisi Allah Ta'ala. Ya, itu dia. Siap sebenarnya saya nyawa bukan 12 kan. Maka macam mana pandangan kita dengan dunia, tepat atau keliru? Ya, atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak lagi lah yang lain. Sebab tu ulama buat kesimpulan, ad-dunya aqallu minal qalili wa 'ashiquha azallu minaz zalil. Dalam durun nafis tersebut, ad-dunya aqallu minal qalili, dunia itu sedikit dari benda yang sedikit. Wa 'ashiquha azallu minaz zalil, dan orang yang gila ke dunia, asyik dunia itu sehina-hina dari orang yang paling hina. Hina tak hina, dia boleh jual agama dengan ke dunia. Ya, kita saksikan berlambak-lambak kes pangkat dijual agama. Ya, kes A, kes kenakan harta dijual agama. Kan jadi murtad pun ada walayah sembilan dan sebagainya. Ya, itu semua Rasulullah dah terangkan terang. Quran dah tunjuk jelas. Ya, antuannya. Jadi jangan letakkan dunia itu dalam kalbi. Sebab benda yang diletakkan dalam kalbi, bermakna benda itu setelah dibesarkan. Ya, benda itu bila dia besar, dia akan duduk dalam kalbi. Kalau dia tak besar, dia duduk luar. Ya. Kita kalau kata kita sayang kau orang, kita kata apa? Kau jangan bimbang, engkau ada dalam hatiku. Kalbi. Ya. Maka jangan masukkan dalam kalbi kita, melainkan dia saja. Ma fi kalbi ghairullah. Bawa dia betul. Kalau dia masuk dalam dunia dalam kalbi dia, bermakna apa? Dia telah mentakzimkan barang yang telah mentasghirkan oleh Allah Ta'ala. Tuhan kecil, dia besarkan. Sebab itu kabbir ma kabbar Allah, saghir ma saghar Allah. Besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah, dan kecilkan apa yang dikecilkan oleh Allah Ta'ala. Itu maknanya. Sebab itu kita kena kenal dulu apa itu akhirat, apa itu dunia, baru kita boleh banding. Tuan-tuan semayang sunat subuh dia dah habis kan? Belum semayang subuh. Raka'atayil fajr khairum minad dunia wa ma biha. Dua rakaat semayang sunat subuh sahaja, harga dia lebih besar daripada dunia dan isi dunia. Belum semayang fardu. Semayang fardu 70 kali sunat baru sama satu fardu. Dan tuan-tuan semayang baru banyak beribu rakaat dah tuan-tuan ni. Harap-harap diterima oleh Allah Ta'ala. Mana besar lah tu. Cukup bagi kita orangnya. Sebab tu jangan letakkan dunia dalam ni. Cari dunia sekadar keperluan. Jangan jadikan dunia matlamat hidup. Siapa jadikan dunia matlamat hidup, confirm dia sesat dari jalan Allah Ta'ala. Confirm dia sesat. Jadikan dunia, ambil dunia, tapi ambil dunia sebagai keperluan sahaja. Kita bukan malaikat, kita perlu makan dan minum. Ambil sekadar keperluan. Dan keperluan tu berbeza lah. Kalau satu keluarga tu dia 3 orang, dengan satu keluarga 10 orang, ada beza. Dan keperluan dia banyak sikit. Jadi ambil sekadar perlu. Jangan dia berani ambil seberang lebih. Dia berani ambil lebih aja. Kemudian pula nak kumpul lagi banyak lagi tuan.
Quran senarai ke dia masuk gulungan yang lalai. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alha yulhi, maknanya apa? Melalaikan kamu oleh at-takasur. Ada semangat dalam kalbi dia nak membanyak lagi banyak. Ah, tapi dia kena, dia kena jerat, dia kena gacik atau dia kena jebak dan pum dan mengelupur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai dia habis hatta zurtumul maqabir, sehingga dia tersembam dalam liang lahat, boleh banyak. Itulah dahsyatnya racun dunia, macam dia disihir dan ni. Allah. Jadi ubat dia apa? Az-zuhdu. Tumpulkan hati kita dengan dia. Jangan bawa dia masuk dalam. Dunia letak di tapak tangan. Akhirat di dalam hati. Nisbah dunia dengan akhirat. Kalau nisbah makhluk dengan khalik, khalik dalam kalbi. Dunia akhirat tu syurga pun dia masuk dalam makhluk. Yang paling besar ialah khalik, pencipta dia. Dalam kalbi. Sebab diletakkan dalam kalbi, bahawa dia akan selamat. Sebab tu zikir kalbi jangan putus. Allah, 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 jalan ni enjin dalam. Sebab di tempat itu kalbi tu tempat apa? Sultanul Azkar, raja segala zikir. Apa dia? Ismu Zat, nama bagi Zat Ta'ala ialah Allah, Allah. Tembak itu. Dan yang diumpamakan dengan bangkai yang luat yang dijijikkan dan membesarkan nikmat Allah Ta'ala, dan syukur ia akan segala nikmat Allah serta memuji dia, sebab diketahuinya bahawasanya nikmatullah tiada dapat dibilang banyaknya. Wa in ta'undu nikmatullahi la tusuha. Kalau manusia nak hitung nikmat Tuhan, tak siapa boleh hitung. Nikmat dibagi lain, nikmat dipalingkan lain, ya. Nikmat dia paling tu macam-macam musibah, macam-macam bala sedia bila-bila masa sampai. Tapi tak kena kat kita. Itu Tuhan mentajalikan nama dia. Ya, iaitulah Al-Manik, dia blok pun dia tak kena. Dan dapat nikmat ditajalikan nama dia Al-Mu'ti. Ya, sebab 99 asma Tuhan tu terang menderang ditajalikan dalam tiap-tiap nafas, tiap-tiap saat. Fi kulli lamhatin wa nafasin asmaul husna tabayang terus. Ya, tu ahli mukasyafah dia nampak terang kan ni. Diketahui bahawasanya nikmat Allah Ta'ala tidak dapat dibilangkan banyaknya dan tiada dapat disebut akan hingganya terlampau banyak. Maka setengah daripada nikmat al-ijad. Apa ijad? Tuhan mengeluarkan kita min hayyizil adam ila hayyizil wujud. Daripada halaman ketiadaan kepada ada. Ya, sebab asal kita ialah adamun mutlak, tak ada terus. Sebab tu kita ada surat beranak. Surat beranak tu mana hari awal kita lahir. Sebelum ni tak ada. Hakikat kita tak ada. Kemudian Tuhan beri menumpang sebentar, dia panggil ijad. Siapa dia? Mujid huwallah. Al-Mujid yang mencipta, yang menjadi apa? Dia. Kejadian tu kita, dia nikmat kejadian dijadikan kita dapat menumpang sementara. Dan jangan lama-lama sementara. Jangan rasa lama tuan-tuan ni. Sebentar tuan-tuan, besok lusa kita padam tuan-tuan ni. Yang diadakan daripada Adam. Baca Ain tu. Ain dan Mim, Adam. Dia Rumi sama je. Kalau Alif dan Mim, itu Nabi Adam. Ni Adamun, mana ketiadaan. Kepada wujud, kepada ada. Sekarang kita mau wujud, kita ada. Ya. Ya, berapa lama kita menempang masing-masing? Ada dah 60 tahun, ada 30, 40, 30 dan sebagainya. Mana sementara wujud kita ni. Kemudian dia akan kembali pada ketiadaan balik. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa dia akan mengalami proses kematian. Maka jika tiada dengan kurnianya, maka adalah Adam selama-lamanya. Manakala tidak ada kurnia Tuhan. Apa kurnia di sini? Taksisul iradah. Kita mengaji dalam Usuluddin bagi apa? Taksis iradat. Penentuan iradat bila pada azal. Siap. Sipulan-sipulan lahir di mana, negeri mana, keadaan dia macam mana, semua siap dah. Berapa tahun semua dah siap. Ya, ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka tentu ini dipanggil kurnia ni'matul ijad. Yang kedua dipanggil ni'matul imdad. Madat bantuan. Senapas demi senapas. Ya. Dan sengaja daripada ini ni'mat tawalil amdad. Atau tawalil imdad. Yang ni berturut-turut nikmat pertolongan. Mana kita menerima bantuan Tuhan berturut-turut. Tak putus sendan ni.
jantung kita daripada sejak ditiup roh sampai sekarang tak pernah berhenti. Sentiasa jalan. Berpuluh-puluh tahun ni kita tidur pada jalan ni. Kalau tidur dia berhenti, kita pun jalan. Bukan dia jalan, kita pula jalan. Maka jikalau tiada nasaya binasa engkau. Kalau maknanya tawalil imdad, ya, bersambungan madat ni kalau diputuskan aja habis. Ya, qalu inna lillah jawabnya. Maka jikalau tiada nasaya binasa engkau. Sebab kita merasa ke setiap saat, setiap nafas kita dalam kurnia dia. Dan sengaja daripadanya dijadikan engkau itu ahli bagi khidmat. Kita dapat berkhidmat dengan Allah SWT. Sebab makam khidmat, makam yang tinggi daripada makam ibadah. Ahli ibadah diharapkan balasan. Orang berkhidmat kita harap balasan. Diharapkan apa? Mahabbah. Kasih daripada Allah Ta'ala. Siapa yang dapat kasih Tuhan, selamat di dunia akhirat. Ya. Maka jika tiada, maka betapa engkau ahli bagi taat. Kalau Tuhan tak taksiskan kita di azali sebagai ahli taat, kita pun tak ada dalam masjid tuan. Kita pun tak kena tikus mayang. Dan khidmatnya, dan syafaqah, kasih sayang, syafaqah akan segala makhluk Allah Ta'ala. Kerana diketahui Tuhannya itu memilih akan mengeluarkan daripada Adam kepada wujud dengan ikhtiarnya, pilihan dia. Ya, dan diberikan dengan berbagai-bagai imdad dan dijadikan dengan hikmahnya. Maka betapa tiada kasih sayang akan kejadian Tuhan yang ia kasih akan dia. Istimewa pula kepada segala saudara ni yang mukmin, batu saudara kita, ya, yang sama-sama sejalan beriman dengan Allah. Maka tiada kamal iman bagi seorang hingga dikasih saudaranya seperti barang yang dikasih bagi dirinya. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhib li akhi ma yuhibbu li nafsi. Man tidak sempurna kasih iman seorang sehingga dikasih pada saudara yang seagama. Mana apa yang kita minat, kita rasa besar, kita nak benda tu ada juga di saudara kita. Apa dia antara yang besar? Dua mutiara besar. Al-ilmu wal-ibadah. Ya, al-ilmu wal-ibadah wa huma jauharani li ajlihima tara tasnif al-musannifi ila akhir. Awal mukadimah kitab akhir tasnif Al-Ghazali radhiyallahu anhu, dia kata apa? Al-ilmu wal-ibadah. Ilmu dan ibadat ni dipanggil jauharan, dua permata yang sangat besar nilai dia. Li ajlihima, dengan kedua ni kamu tengok, tara tasnif al-musannif. Ulama-ulama beribu kitab mengarang mengupas masalah al-ilmu wal ibadah. Ya, dia merupakan mutiara besar. Maka kita kasih nak cari dia, begitu jugalah kita kasih supaya benda ni ada pada saudara kita yang lain, itu maksud dia. Maka hendaklah kita berdakwah. Ya, sekarang dakwah senang kan? Ujung apa? Ujung jari, sup-sup tantau. Itu dunia dia gini kan? Tak payah nak jalan kaki. Ya, WhatsApp tantau, sup-sup tantau. Ya, banyak ada ni. Dia cari-cari belajar-belajar, jumpa mana? Jumpa dalam WhatsApp, jumpa mana? Dan TikTok. Macam-macam lah. Itu tak nak jadikan. Jadi maknanya apa? Kita kasih. Bagi kita bagi supaya dia ada peringatan dan sama-sama memilih jalan yang lurus. Yang diredai oleh Allah SWT. Tak nak. Itu maksudnya. Kasih sama saudara se-Islam. Apa yang kita kasih, kita rasa benda itu besar, perlu dan bahaya kalau tak dapat. Maka yang tu juga kita nakkan biar ada. Di kalau satu masjid dan satu surau, satu madrasah, satu orang satu tahun, seorang bawa seorang kan. Kalau madrasah tu ada 40 orang, satu tahun besok dah jadi 80 orang. 80 pula tahun depan dah jadi apa? 160 orang. Kejap je. Tapi kadang dalam rumah dia tak bawa, dia seorang. Sampai ke mati tu seorang kan. Kemudian yang datang pula mati je kan. Kena ganti, patutnya kita tackle. Kita ada bulan ni atau tahun kawan-kawan, 3 bulan kita nak tarik. Seorang kita nak tarik. Kan? Bawa ke masjid, bawa ke surau. Bawa seorang. Penuh masjid kan. Penuh tempat ibadah. Kan? Ya, kita makmurkan, bawa rahmat lagi banyak tu pun. Itu maknanya. Inna rahmatallahi qaribun minal muh. Sinin, rahmat Allah memihak kepada orang yang beramal saleh. Maka kadang karya tu beramal saleh, Masya Allah. Tempat ibadat penuh. Dengan insan yang kenal akan dirinya dan kenal Tuhannya, insyaAllah mencurah rahmat dari atas. Jadi kalau muka bumi itu tidak begitu, dia terbalik, dipenuhkan dengan kegelapan, kemungkaran, maksiat, habis. Maka bala Tuhan akan sampai. Ya?
Zahara al-fasad bil bahri wal bahri bima kasabat aidin nas, lahir kerosakan bala bencana berpunca tangan-tangan manusia yang ingkar dan degil dengan Tuhannya. Habis. Dan tawaduk Allah Ta'ala yang tiada membawa kepada maksiat, seperti engkau tawaduk kerana dunia seorang atau kemegahan kepada orang yang ahli ma'asi. Itu maksiat. Kita tawaduk dengan Allah Ta'ala, bukan tawaduk dengan ahli dunia. Bila orang ahli dunia datang, buat kita lembik tengkuk. Itu tak betul mungkin. Tak betul. Kita jangan besarkan dia kerana harta lah. Jangan besarkan kena pangkat dia, kena duit dia, kena dia jutawan ke hartawan, tak ada. Itu benda tak ada nilai. Bukan tu dia suruh. Kita menghormati seorang dengan nilai yang Quran letak. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu, sehebat-hebat kamu, orang yang paling tinggi darajat takwa. Orang tu bila takwa dia, Tuhan respect. Tuhan angkat, maknanya dia, matabat dia. Maka kita angkat. Kita muliakan seorang sebab Tuhan muliakan dia. Ya, yang muliakan orang ada harta dan apa ni, bukan tu, bukan sifat orang Islam. Itu sifat orang yang tak kenal Tuhan. Dia kenal harta pun, tengok harta pun, huwala macam. Kita kena, jangan kena sifat tu. Orang miskin datang tapi dia ahli taat, kita buat tak pandang. Kena orang kaya datang, mayang pun tidak, oh kita terhegi-hegi. Itu tak betul. Kalau ulama' dia hormatkan orang sebab harta dia, dua per tiga agama dia tuan buang. Ya, dia jangan hormat, jangan besarkan orang kena harta benda kan. Kita diajar gitu lah ni. Ya, silap besar. Nilai dengan nilai yang Tuhan letakkan, at-taqwa. Ya, kita respect dia sebab dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru betul maknanya. Ini setengah daripada jumlah kamalus sifat ubudiyah, kesempurnaan sifat kehambaan yang dipuji akan dia. Dan taklah engkau ijtihad, mana bersungguh-sungguh berkhidmat bagi Tuhanmu selama ada hidupmu di dalam beberapa hari yang sedikit lagi ni. Ya, umur kita ni makin panjang, panjang angka tapi sebenarnya makin kurang. Ya, jarum saat tu tolak satu saat, satu minit, satu jam, satu hari, satu minggu. Ni nak habis tahun kan? Sebelah sepuluh sekejap je. Klik-klik-klik setahun. Bermakna umur kita dah habis. Habis. Apa rupa umur kita yang telah lalu, Allah Alam. Yang mendatang ni tak tahu lagi apa rupa pula ya. Sebab tu kita kena ada peningkatan. Manis tawa yaumahu bahwa marbunan, barang siapa yang sama je kedudukan semalam hari ini. Dia tak naik tak turun iman dan amal ni, maka tertipu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda nak dia ada ke depan, walaupun sikit dia ada pertambahan sesuai dengan kita makin lama makin dekat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah, Allah. Beberapa hari yang sedikit lagi ya, dan engkau ramaikan, mana kita usahakan dengan berbagai-bagai ibadat dan taat. Mana kita perbanyakkan lagi, tingkatkan lagi amal soleh sesuai kita makin dekat untuk balik ke sana. Malam dan siang di dalam umurmu yang pendek, kerana jikalau kamu fardukan, mana takdirkan 100 tahun umurmu, katalah umur kita 100 tahun pun jarang nak jumpa, taruhlah 100 tahun kata tuan pengarang, maka yang demikian itu amat sedikit, tiada sampai maknanya serobok hari akhirat. Robok hari akhirat berapa tuan? Ya, 1000 tahun. Kalau robok 250, 1/4 kan. Al-fasanatim mimmah ta'udun. Seribu tahun. Jadi tiada sampai serobok, mana 1/4 hari akhirat. Dan hanya seusyur, 1/10 je hari akhirat. Allah. Kalau umur kita berapa? 100 lah tahun. Mana seusyur, 1/10. Pendek sangat rasanya. Tak sampai satu hari, setengah hari tak sampai, 1/4 tak sampai, 1/10. Dengan 1/10 ni dia sabar, eh, akhirnya dia dapat meraih nikmat yang paling hebat, kekal. Cerdik tak orang ni? Cerdik lah. Itu minat zaki, orang cerdik. Rasulullah meletakkan, ya bena Adam, ati' rabbak patusamma akilan, wala ta'sihi patusamma jahilan. Dalam hadis qudsi, Allah suruh, hei anak Adam, sila beri ketaatan kepada Tuhanmu,
Patu sama akilan, maka dinamakan kamu orang yang berakal, yang cerdik. Wala taksihi, jangan kamu berani cuba nak menderhaka perintah Tuhan. Patu sama jahilan, maka kamu dinamakan orang yang jahil, yang tidak berakal. Maknanya apa? Taat, maknanya menyuruhkan dia cerdik. Masa pendek dia dapat raih untung yang besar, untung yang kekalan maknanya. Berbanding dengan orang yang tak sabar, dengan nafsunya, dengan syaitan, dengan dunia, dia terperangkap. Sebentar aja pum, dia menderita selama-lama. Wala a'yadz billah. Ya, itu mana ukuran yang diukur oleh Rasulullah SAW. Allah. Dan kau membimbangkan akan barang yang memberi faedah akan akhiratmu pada segala kelakuanmu. Sebagaimana firman Ta'ala, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Suratul Kahfi ayat 28. Dan wasbir, dan sabarkan olehmu akan dirimu serta mereka yang meminta mereka itu akan Tuhannya pada pagi-pagi dan petang-petang, yang berkelak mereka itu akan wajahnya. Mana yang semata-mata membuat amalan lillahi ta'ala, ya, makrifat dia akan Allah dengan sebenar makrifat. Sabar sikit je, itu suruh kita bersabar tentang, ya. Sabar ni matiah kenderaan. Orang yang tak sabar takut dia tak sampai pada matlamat. Sabar mengerjakan taat 300 darajat. Sabar meninggalkan maksiat 600 darajat. Sabar indal masaib ketiga musibah 900 darajat. Cuma ada khilaf yang dua ujung. Sebenarnya ulama kata yang meninggalkan kena sabar dengan musibah 600. Sabar meninggalkan maksiat 900. Sebab meninggalkan maksiat lebih sukar daripada mengerjakan ibadat. Banyak orang yang mengerja taat tapi maksiat dia tidak, dia tak berapa boleh kontrol maknanya, ya. Dia buat ibadat cantik tak? Maksiat dalam dia tak jaga, riak, ujub tu maksiat. Ya, kadang dia kena. Ahmad ibadat habis. Ya. Batu tarkul ma'asi ra'sul ibadah. Meninggalkan maksiat itu kepala bagi ibadat. Ya. Demikian lagi engkau kerjakan pada tiap-tiap hari hingga datang yakinmu mati yang dapat melihat akan kamal kasih Tuhanmu akan segala hambanya yang mukminin di dalam akhirat. Demikianlah kita kerjakan saban hari hingga datang keyakinanmu. Yakinmu, apa yakin? Mati. Pada ayat ditafsirkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah kamu akan Tuhan kamu sehingga sampai oleh kamu oleh keyakinan. Apa makna yakin? Dalam tafsir kata ail maut. Maksudnya sebab maut adalah benda yang semua yakin. Orang beriman pun yakin, orang kafir pun yakin dia akan mati. Mana buat kerja dengan Tuhan sampai mati itu maksudnya. Ya, maka setengah daripada mereka yang menggunakan akal yang sesat, mereka tafsirkan ayat ni di antara gulungan ilmu-ilmu isi. Sembah Tuhan kamu sampai yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah sampai yakin. Sekarang kita sembah Tuhan dah yakin tak? Dah, anda tak payah lagi. Oh, macam tu pula. Kita semayang dah yakin kan? Dah yakin tak payah semayang. Wah, ni berat. Ini tafsir birra'i. Ikut kepala dia. Maka Nabi dah warning 1400 tahun dulu. Mampasara Quran birra'i fal yatabawa maka'adahu minan nari. Siapa tafsir Quran mengikut kepala dia sendiri, ya, tidak ikut uslub ya mufassirin yang cukup dengan alat dia semua, sediakan tempat duduk dalam neraka jahannam tu. Ya, Al-Quran kena tafsir mengikut mufassirin. Quran kita kena rojok pada mufassir. Hadis kena rojok pada muhaddisin. Ya, fiqah kena rojok pada fuqaha, itu orang yang ahli dalam bidang dia. Sufi kena rojok pada muhaqqiqin. Kalau usuluddin kena rojok pada mutakallimin dan itu seterusnya. Ya. Lepas tu rojok tu kena tempat itu bertepatan dengan nas Quran. Quran kata fasalu ahlaz zikr in kuntum la ta'lamun. Maknanya tanya oleh kamu pada orang yang pakar dalam bidang itu sekiranya kamu tidak memahami. Dia yang pakar dalam tafsir Quran, mufassirin, ulama tafsir. Yang dalam hadis itu muhaddisin, ulama hadis, masing-masing ada maknanya kemahiran masing-masing. Quran letak itu.
Ini nak jahit baju, dia hantar kedai pomer motor macam tu. Pomer motor tengok atas ke bawah. Lala ditunjukkan sepanah ni, nampak? Aku jahit baju kau dengan sepanah ni. Ya, habis bocor. Tak kena tempat letak. Begitu juga sufi. Masalah tasawuf, jangan tanya Al-Bekah. Tanya muhakkikin. Orang yang tahqiq dalam makrifat, dia tahulah maksud-maksud, kalam-kalam dan kendak-kendak dia. Dan kata Syekh Ruslan Ad-Dimishki, sengaja panggil Syekh Ruslan, Ibnu Ruslan Ad-Dimishki. Dia ada hikam, ya. Kalau ada masa insya-Allah dia baca hikam. Kecil kita tapi boleh tahan, pinau pada hikam Ibnu Ruslan. Apa dia kata? Fakullu ma amarahu yartakibu wa ma nuhiya an fi'lihi yajtanibu. Fakullu ma amarahu yartakibu. Maka tiap-tiap pekerjaan yang disuruh akan dia, mana Allah Ta'ala, dikerjakannya. Itu ya. Dan tiap-tiap barang yang ditegah daripada mengerjakan dia, dijauhkan. Itu dua ya. Ya, sebab pecahan agama dua ya. Fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Buat yang disuruh, tinggal dilarang. Itu ya, bukan banyak sangat. Tapi bawah dia banyak lah. Yang disuruh aja dipecah ada dua. Sama ada minal wajibat awil manduban, yang wajib atau yang su. Yang larang pun dipecah dua, minal muharamat awil makruhat, yang haram atau makruh. Jadi apa yang disuruh sehingga kita dapat melaksanakan, apa yang ditegah sehingga dapat kita tinggalkan, ya, mestilah dia bergantung kepada pendedahan dan kepahaman ilmu. Tanpa ilmu mana dia bukan. Macam nak buat kalau dia tak tahu. Orang nak tukang rumah, dia kena tahu ilmu perumahan. Dia nak ke laut, dia kena tahu ilmu kenelayanan. Dia kena tahu ilmu nelayan. Dan itu seterusnya. Maknanya, kita kena memahami. Sebab kami letakkan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu menjadi imam pada amal dan amal tu tabi'. Mana kalau ni sebab semayang berjemaah, ya, mana makmum dia kena ikut imam. Jangan dipotong imam. Innama ju'ilal imam liyu'tammah. Dijadikan imam untuk diikut. Maka Rasulullah SAW meletakkan ilmu tu imam, amal tu makmum. Rasulullah letakkan. Ya, maksud dia setiap tindakan kita mesti disuruh dengan cahaya ilmu, baru dia jelas termasuk. Yani maka sayugianya bagi orang-orang yang mempunyai himmah yang aliyah, mana himmah yang tinggi, menuntut akan keridhaan Allah dengan bersegera ia mengerjakan tiap-tiap barang yang disuruh oleh Allah dan menjauhkan tiap-tiap perkara yang ditegahnya. Ya, itu orang punya himmah yang tinggi. Kalau himmah tak tinggi, biarlah, dia panggil himmatud daniyah, himmah yang rendah yang tidak ada nilai. Ya, dia tidak memberikan ihtimam, pengamatan dalam dua perkara ini, yang disuruh dan dilarang. Maka sentiasa ia mengerjakan yang demikian itu, yakni menuntut akan keridaan Allah Ta'ala dengan barang yang disuruh dan menjauhkan segala yang ditegah, hingga jadilah dia dikasih Allah Ta'ala akan dia, maka jadilah seperti katanya, pasara mahbuban li khaliqil bashar lahu bihi sam'un wa batshun wa basar. Maka jadilah ia kekasih bagi Tuhan yang menjadikan segala manusia, dan manakala ia kasih nasih adalah ia mendengar yang ia mendengar dengan dia, menampar ia menampar dengan dia, melihat ia dengan dia. Itu dia. Ini bagaimana hakikatnya. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'a alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsuru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbuhu alladhi yudmiru bih. Ini kunci nak dapat kasih sayang Tuhan, ya. Jadi buat yang disuruh, tinggal dilarang. Maka di dalam dia itu ada satu rahsia lagi dan untuk mendapat kasih sayang Allah Ta'ala. Maka mana dapat dia? Dia letak dalam hadis ni. Sentiasalah hamba ku mendatangkan, mana mendamping diri dengan daku dengan mengerjakan yang sunat setelah lepas yang wajib. Ya, pangkal hadis ada lagi tu. Ya. Sehingga aku kasih akan dia. Maka sini mana alamat kita seseorang tu dapat kasih sayang Allah. Maka bila aku kasih akan dia, adalah aku mendengar. Aku mendengarnya yang dia mendengar dengan dia. Ini bahasa lama.
Mana hatta ukhibat kuntu sam'ah, adalah aku sam'ah pendengarnya. Allazi yasma'u bihi, yang mendengar ia bihi. Ha, dengan apa? Dengan dia, dengan Allah. Maksudnya apa? Dia merasakan semua af'al dia dari Allah. Dia panggil tauhid af'al. Bertepatan dengan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Apa perbuatan kita? Melihat, bercakap, mendengar, berjalan, duduk, bangun, semua af'al kita adalah khalqun min khalaqil, makhluk Tuhan. Maka cari jalan sampai kita berjalan terasa dari dia. Kita bercakap terasa dari dia. Kita melihat dari dia, semua dari dia. Bukan tahu, rasa. Yeah? Nah, itu perlu kepada ilmu tarikah sufiah yang menuju ke arah itu. Kalau sekadar tahu, itu usuluddin dah tahu. Ilmu usuluddin membina akidah, pegangan. Kita yakin semua perbuatan dari Allah. Tapi kalau naik atas lagi nak rasa, ada kena percaya ilmu muka syafah. Bila ilmu muka syafah, dia kena lap dinding-dinding kalbi dia. Ya, cermin hati itu boleh pandang, tapi oleh kena dinding ghaflah lalai banyak, sila lap balik. Ya, lap dia dengan apa? Ma'uzik wal muraqabah wal musyahadah. Itu panjang cerita yang tadi buka, baru dia akan dapat taraf ni. Sehingga dia berasa dia berjalan dari dia. Ya, dia semayang dari dia. Semayanglah kamu sebelum kamu disemayang. Itu makna lain. Ini semayanglah kamu sehingga kamu rasa kamu disembayangkan. Itu maksudnya. Mana kita bergerak tu rasa af'al ni. Ya, berasa tuan-tuan, bukan tahu ya. Zauq dia panggil. Bila zauq dapat, bila kita padankan zauq khalqiyah, rasa kemakhlukan kita tu kita buang. Itu dipanggil istilah dia fana. Maknanya antablu azamatillah, terserlah kebesaran Tuhan. Ya, ru'yatullahi bila khalqin, syuhud qalbi dia kepada Ta'ala tanpa makhluk. Situ dapat satu rahsia kunci kenikmatan dengan Tuhan bila dipadamkan. Tak, dipadamkan keperasaan kalbi. Luar nampak tak apa, dalam tadi. Sebab kita nak pakai dalam. Ya, dalam yang boleh menangkap. Luar tak boleh. Luar akhirnya liang lahat dia. Yang kita jaga sangkau semua baling liang lahat itu. Ya, cantik ke apa semua baling. Yang pakai dia tu. Hakikatul insan. Hakikat diri manusia tu. Ya, ar-ruh, al-qalb, as-sir tu nama dia. Dia yang layak menangkap futuhat, anwar dan sebagainya. Maka sila cuci kan dia. Ya, kita sucikan dia insyaAllah. Farrik galbak minan aghyar, kosongkan batin hati kamu lain daripada dia. Maka ketika itu yablak bil ma'arif, dia akan penuh dengan ma'rifat, dengan sir daripada Allah Ta'ala. Maka proses itu yang digunakan dengan suluk dan sebagainya, yang menangkap kalbi. Mana fa'al qalb misru uzratin yadukhulu fiha midanul fikrah, tidak memberi manfaat kepada kalbi cukup hebat melainkan dua perkara, asing diri kemudian tembak. Ya, itu digunakan suluk. Dan benda besar bila kita nak bincang, nak fokus, dia kena suasana, keadaan. Tuan-tuan nak mesyuarat agung, mesyuarat penting kan, mesyuarat khas, takkan nak buat kedai kopi kan. Dia kena buat bilik mesyuarat. Ya, kemudian tutup pula jam bagi orang masuk, ha, baru dia boleh fokus. Itu mesyuarat kerja dunia kita pun kena macam tu, sunyi tepat. Ini nak menghadap dia lagi besar, waktu dia asing. Ya, ha, terpanjang cerita lagi tadi, kena jalan suruh supaya apa, dia boleh benar menjangkau satu peringkat ke satu peringkat daripada maqamul qalbi, maqamul ruh, maqamul sir dan terus ke ataslah. Kemudian wakana lillahi waliyan in talab a'tahu summa zadahu mimma ahab. Dan akan datang satu lagi bagi, dan adalah bagi Ta'ala itu walinya, kekasihnya. Yani orang yang arif billah, ya, yang gharik, yang tenggelam ia dalam syuhud akan Tuhannya. Ya, jikalau menuntut ia, diberinya akan dia, kemudian dilebihkan dia daripada barang yang dikasihinya dan barang yang dicintainya. Ya, kana lillah waliyan in talabah atahu, jika menuntut ia, atah diri summa zat, ditambah lagi mimma ahab. Ya, cari jalan jintan. Siapa yang nak hidup dia tenteram, tidak ada takut, tidak ada gundah gulana, tidak ada serabut, tenang, setenang-tenang, cari jalan waliullah. Di jalan dia yang dapat benda ni. Eh? Quran sebut apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahawasanya kekasih Allah, awliya waliullah ni, la khawfun alaihim. Dalam kalbi dia tidak ada sebarang takut.
Walakum yahzanun, dia tak ada hazan duka cita dia. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia sudah masuk jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan, yang disebut dalam firman dia, waliman khafa maqama rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gerun akan makam ketuhanan Allah Ta'ala. Dua syurga, akhirat satu di dunia. Di dunia dia duduk dalam makamil musyahadah, dia duduk makam musyahadah, berlazat ia dengan Tuhannya. Maka ketika itu terangkatlah kalbi daripada alamil mulki, menyeberang alamil jabarut, alamil lahut dan seterusnya. Ketika itu jasad dia di sini, rohani dia di sana. Ya, selagi kita ikatkan kalbi kepada alamil mulki, orang itu tak akan lepas daripada keserabutan, kepeningan. Ini tempat dia ni. Alam mulki ni alam serabut, alam pening ni. Dia nak betul alam ni atas. Alamil jabarut. Ya, dia main alamil malakut, alamil jabarut. Jasad di sini entah ni muta'alak kalbi gitu. Bila dia menghadap musyahadah ke Tuhan di luar alam tu. Itu panjang cerita, entah ni kena cari jalan ni. Supaya kita terbuka dan husul ilallah ta'ala. Maka orang yang sampai tu ada sebut kana lillahi waliyan. Ta'ala diletakkan para awliya, kekasih-kekasih dia yang telah sampai makrifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Wallah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Insya'ai. Thank you.